Baik, kita akan rehat seketika dan kita kembali selepas ini lagi berkenaan isu kesukarelawan. InsyaAllah kalau anda nak membantu yang jauh ni di Syria, kerana sekarang dah dekat musim sejuk. Dah masuk pun musim sejuk sebenarnya. Ya. Bagaimana nak membantu anak-anak di sana, setakat janganlah tengok video menangis kan. Hmm. Tapi tak buat apa-apa. Hmm. InsyaAllah kita akan kongsikan caranya sekembali kita nanti. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Respond to our urgent appeal. Malaysian Lifeline for Syria is coming here to inside of Syria, to south of Aleppo, to refugee camp. Alhamdulillah, now we are trying to organize the winter aid for Malaysian Lifeline for Syria to this refugee camp. We are thankful for Malaysian Lifeline for Syria, and we ask Allah Azza wa Jal to bless our donor who is donate for Malaysian Lifeline for Syria. And I'll never hide or run away. Dia antara gambaran ataupun keadaan mereka di Syria yang memerlukan sokongan dan juga bantuan kita, insyaAllah. Dan sebenarnya itulah visual, hanya mukadimah yang tak nampak lagi gambar-gambar yang betul-betul kritikal. Dan insyaAllah untuk menceritakan dengan lebih lanjut supaya kita betul-betul dapat menghadami keadaan dan senario di Syria pada waktu dan ketika ini, kita kenalkan dua tetamu kita yang sudah tidak asing lagi. Pertama sekali, ini saya rasa ini kategori pejuang-pejuang dengan cara tersendiri, insyaAllah. Encik Syahrir Azfar Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Lifeline for Syria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Lama tidak bersama. Itulah, lama tak jumpa itulah, insyaAllah. Dan seterusnya kita kenalkan ini. Sebelah kanan Kak Farah, Encik Ahmad Fahmi Muhammad Syamsuddin, Naib Presiden Antarabangsa ABIM Angkatan Belia Islam Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey, pertama sekali Kak Farah nak tanya Kak Syahrir lah kan. Sebab Syahrir selalu pergi ke lapangan. Bagaimana keadaan, situasi Syria sekarang berbandingkan the last time yang kita jumpa? Kali terakhir kita berada di Syria adalah pada pada raya haji yang lepas. Okey. Yang mana kita membawa bantuan daripada rakyat Malaysia sejumlah ada 200 ekor kambing korban yang telah dikorbankan di Syria, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakyat Malaysia. Dan keadaannya, saya katakan daripada dulu hingga sekarang, keadaannya masih lagi tidak berubah. Krisisnya masih berlangsung. Kematian semakin meningkat saban hari. Keadaan semakin kritikal dengan keadaan ketika, terutamanya sekarang lah, apabila serangan daripada Rusia, serangan daripada UK dan sebagainya, yang menyebabkan mereka yang berada di Syria ni tersepit dalam keadaan yang pertamanya, keadaan mereka diserang oleh tentera kerajaan mereka sendiri, dan yang keduanya mereka diserang juga daripada orang luar. Dan mahu tidak mahu mereka ini terpaksa berhadapan dengan pelbagai serangan, dan
mereka ni sudah tidak ada, orang kata, jalan keluar. Jalan keluar yang mana ada yang sebahagiannya boleh keluarlah. Dan 7 juta yang ada dalam Syria sekarang menjadi internally displaced person. Yang mereka ni, 7 juta ni tidak ada rumah, tidak ada tempat menginap dan tidak ada satu kawasan yang proper untuk mereka hidup sebagai orang biasa. Kebanyakan mereka, kalau tengok daripada feedback ataupun daripada video yang kami tunjukkan tadi, adalah bantuan yang kita hantar di kem-kem pelarian. Mereka ni hanya duduk di canvas, di kem yang canvas sahaja. Dan sekarang ini winter is coming, musim sejuk datang dan keadaan di Syria memang sangat sejuk. Sekarang pun kita dimaklumkan dah mencecah satu darjah Celsius. Ya Allah. Dan saya sini dah mengalami perkara tersebut, berada di Syria dalam keadaan elektrik tak ada, air tak ada, tak cukup dan sebagainya. Dengan api untuk memanaskan badan tak ada, memang menggigil lah. Jadi keadaannya sangat kritikal dan memerlukan usaha daripada semua pihak untuk membantu Syria lah sekarang ni. Okey, out of curiosity, berapakah populasi Syria, orang Syria? Populasinya? Populasi Syria ni lebih kurang Malaysia je sebenarnya, dalam 28 juta. Dan kalau ikut dia punya pecahan negara pun lebih kurang Malaysia sahaja sebenarnya. Dan mengikut laporan akhir 2014, hampir separuh daripada populasi Syria ni telah berhijrah ataupun telah mati. Bila dia difahamkan ni, sekali lagi petugas kemanusiaan daripada MLLFS akan sekali lagi ke Syria untuk misi bantuan musim sejuk yang 3.0. Jadi apa antara misi pada kali ini berbanding misi 2.0, 1.0 dan sebagainya? Saya ingat misi yang saban tahun kita buat ataupun mengikut peristiwa-peristiwa penting. Kalau kita ada Ramadan, ada misi Ramadan. Ada musim sejuk, ada musim sejuk. Termasuk perayaan korban dan sebagainya. Jadi setiap misi mempunyai different agenda. Tetapi pengkhususan yang dibuat oleh Malaysian Lifeline for Syria, saya ingat tetap konsisten. Kita ada projek-projek di sana yang kita bangunkan. Bukan saja kita memberi serahan bantuan kepada rakyat Syria, maka selesai tugasan kita, tetapi kita memastikan bahawa mereka ini terus dibantu berdasarkan kepada apa yang sebenarnya kita boleh bantu on behalf rakyat Malaysia. Jadi kita ada projek pendidikan, kita ada projek ekonomi, kita ada microcredit, kita juga memberi bantuan kepada hospital. Oleh kerana ini keperluan mereka ketika ini. Jadi satu perkara yang saya rasa, adakah bila mana kita nak buat misi ini, mungkin seringkali kita melihat peristiwa-peristiwa yang akhirnya ada kita punya domain terasa. Kita ambil contoh apabila seorang bayi ataupun kanak-kanak yang terdampar di pantai, mungkin seusia anak kita 3 tahun, anak saya pun 3 tahun lebih kurang, kita bayangkan adakah itu yang menyebabkan dunia rasa kita perlu bantu? Adakah semata-mata melihat kepada peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi, maka tergerak hati kita untuk membantu? Sedangkan saya rasa dalam suasana dunia yang tidak menentu sekarang, ini keperluan. Saya juga bertanya kepada salah seorang rakan-rakan kita di Syria. Kalau saya tanya Farah sendiri, Ami sebagainya, kan, boleh terbayang tak satu hari nanti di dalam negara kita akan terjadi seperti mana anda rasa sekarang ni? Dan dia pun masih lagi dalam keadaan tidak percaya. Dia pun tidak dapat bayangkan adakah ini sebenarnya berlaku dalam negara dia. Sebab itu tidak pernah terfikir kepada mereka. Jadi persoalan itu berbalik kepada kita. Kita mungkin langsung tidak pernah akan merasakan bahawa satu hari nanti negara mungkin kita, negara kita juga seperti mana negara mereka. Bila kita pergi ke sana melihat suasana dan juga orang kata apa, bangunan yang total destruction, memang orang kata kubah Masjid Putrajaya tu, bayangkan ada lubang yang besar, maksudnya hospital. Dan kita cuba bayangkan apakah gambaran sebelum dan selepas. Kalau kita buat secarian di Facebook sebagainya, sekarang kita boleh melihat bagaimana gambaran sebelum dan yang ketika ini. Jadi ini saya rasa satu perkara yang saya rasa satu manfaat yang baik, peluang dan juga ruang diberikan kepada Allah SWT kepada saya untuk pergi terus melihat kepada suasana perang. Kalau kita malam-malam, Syah, kita ingat tidur di Aleppo, mendengar dentuman barrel yang jatuhkan helikopter. Jadi kita bayangkan bilalah nak datang kat tempat kita ni. Anda berada dalam suasana perang, red zone orang kata, kan. Kalau saya dulu mungkin pernah pergi ke Selatan Thai, itu pun dah dikata ada roadblock 5 km, itu pun dah rasa macam gerun. Tapi bila ke sana kita tengok
suasana itu sendiri, kita menunggu detik. Telur di hujung tanduk. Bagi saya, walaupun dalam situasi yang sedemikian, kita rasa tenang. Dia bukan rasa macam, kita nak ni tak cukup ibadat sebagainya, tak cukup. Kita, Alhamdulillah, waktu itu kita pergi dengan kawan-kawan, tenang, walaupun suasana itu sebenarnya memberi gambaran bagaimanakah suasana kepada mereka pada hari dan ketika dan saat ini. Jadi daripada Cik Fahmi, daripada Azfar sendiri, apa antara misi kali ini yang mana selain daripada untuk membantu musim sejuk, dan barangkali kali ini musim sejuk dia lain daripada yang sebelum-sebelum ini, mungkin ini lebih teruk daripada sebelum ini. Kita tak dapat jangka sebenarnya keadaan musim sejuk kali ini adakah lebih teruk daripada yang lepas, sebabnya jangkaan awal kita 2 tahun lepas adalah yang paling teruk. Tetapi bila kita pergi yang 2 tahun lepas, okeylah berbanding setahun yang lepas. Maksudnya awal tahun yang kita pergi. Itu yang lagi teruk. Ada salji dan sebagainya. Yang 2 tahun sebelum ini tak ada salji. Yang tahun ni, awal tahun ni kita pergi ada salji. Dan keadaannya sangat sangat sejuk, dan hingga mencapai, saya pernah cek ketika balik di Syria, dia punya suhu dia -15. Saya pun tak pernah berada dalam situasi -15. -15. Kalau buka ekor 16 pun sejuk. Kan kita dapat visual-visual anak-anak kecil yang berseluar pendek ataupun berpakaian tipis tidur di atas sejadah. Ada visual tu viral kan. Adakah ini normal scenario ataupun definitely satu case tu je? Tidak. Hakikatnya kita duk fikir, betul ke keadaan ni? Betul, adakah reality? So kita pergi dekat satu kem pelarian ni, ada lebih kurang 10 kem yang ada di situ. Saya rasa ni di antara gambarnya. Budak-budak ni tak ada boot pun. Pakai slipper biasa yang kita pakai pergi surau ke pergi mana-mana kan. Jadi hasil persembahan rakyat Malaysia ni, di antaranya kita provide mereka ni dengan kit winter. Kit winter ni ada jaket, ada sarung tangan, ada boot, kasut dan sebagainya. Jadi ini di antara salah satu usaha kita untuk memastikan mereka ini berada dalam keadaan yang baik, berada dalam keadaan yang panas sepanjang musim sejuk ini berlaku. Dan kita doakanlah agar tahun ni jumlah, bukan kita mengharapkan kematian, tapi expectation kepada kematian tu ada disebabkan oleh musim sejuk yang melampau. Dan pastinya kanak-kanaklah yang paling banyak yang terjejas. Yang pertamanya, mereka ni dah malnutrisi. Mereka tak cukup makan, tak cukup susu dan sebagainya. Dan dalam keadaan yang sejuk sebegini, mahu tidak mahu, mereka terpaksa struggle untuk kehidupan mereka. Di samping bantuan-bantuan yang lainlah, bantuan pendidikan, bantuan perubatan, ini di antara GIS ataupun setiap kali kita pergi, kita kena bantu. Untuk misi yang kali ini, apa secara spesifik yang diperlukan dan bakal dibawa ke sana, dan total kosnya? Saya ingat jangkaan daripada Malaysia Life Life Suria sendiri, untuk kali ini kita mahu mendapat kutipan sebanyak RM250,000 yang kita akan bawa ke sana. Seperti mana yang disebutkan oleh Syed Sharaf tadi, bagaimana kita nak ke sana ni, kita ada membawa kit untuk menghadapi musim sejuk. Malahan kita juga mendapat tawaran daripada banyak pihak yang sebenarnya bertanyakan kepada kita. Yalah, nak bantu tu ada, tapi mau tak mau kita kena tanya juga orang yang selalu masuk. Syah memang masuk selalu, dia tahu kalau kata nak bawa kemah ke ataupun nak bawa heater ataupun sleeping bag yang kita kata mungkin kat sini kita tak biasa menghadapi suasana musim sejuk. Kita ingat mungkin berguna untuk bawa ke sana, tapi kalau bawa ke sana sekali pun nanti tak cukup ataupun tak boleh pakai dan sebagainya, tak membantu, itu juga satu kerugian bagi kita. That's why kita kerjasama yang baik yang dibuat oleh Malaysia Life Life Australia, kita bukan keseorangan. Maksudnya kita bukan pergi ke sana atas kapasiti individu. Kita pergi berjumpa orang dengan tidak koordinasi yang baik. Tetapi dengan kerjasama beberapa NGO tempatan yang bergerak di sana, yang membantu, yang saya rasa cukup baik. Tadi kita bincang tentang Hari Sukarelawan Sedunia, 5 Disember disambut setiap tahun. Yang saya rasa terharu dan juga gambaran Saudara Syah tadi bersama dengan rakan dia Sohib yang sekarang ni berada di Syria. Ini adalah kalangan anak muda yang merasakan bahawa mereka yang sewajarnya ke depan, membantu, perlu ke depan untuk membantu. Kita tanya mereka umurnya berapa? Rata-rata 20 tahun, 19 tahun. Kita tanya umur kawan-kawan kita 20 tahun, 19 tahun, apa yang dia buat? 22 tahun, 19 tahun, mereka ada yang berkejaya, ada yang sekarang ni belajar dan sebagainya, tapi oleh kerana faktor peperangan yang berlaku dalam negara mereka, maka mereka ambil keputusan untuk bantu.
sedaya yang mungkin. Sebab tu mereka cuba mencari rakan-rakan NGO yang seperti mana yang kita buat di sini untuk kita terus memberikan sumbangan terus dan juga projek-projek yang kita pergi. Sebab kawasan yang dijaga ataupun yang kita masuk di Syria ni, Syria luas. Kebanyakan kita cover ataupun kita terokai di sebelah utara di Syria, Idlib, Aleppo dan sebagainya. Jadi bantuan itu berterusan. Seperti mana yang Syah sebutkan tadi, walaupun datang dalam misi musim sejuk, tetapi projek-projek lain kita tetap kena beri. Maksudnya mereka juga perlu kehidupan, kilang roti dan sebagainya. Saya ingat kita ada satu stok bagi susu untuk kanak-kanak dan ibu. Malah kita memberikan orang kata apa, air percuma ataupun air bersih kepada mereka. Baru-baru ni juga Syah orang kata kongsikan gambar apabila berlakunya sekarang ni serangan-serangan atas kapasiti memerangi IS. Oleh kerana faktor IS juga menarik bila bercakap tentang Syria, kita kena menerangkan juga apa ya di sebalik cerita. Sebab kita akan melihat pada satu sisi yang yang satu lapis, maka kita menyalahkan semua. Mereka yang berjuang di Syria ketika ini juga sebenarnya menjadi mangsa. Jadi kalau kita tengok air bersih yang kita beri melalui lori tangki juga diserang. Maksudnya serangan itu atas faktor memerangi AIDS, tapi yang kena adalah projek-projek yang dilakukan oleh kita sendiri. Projek hospital, sekolah malah dibom sebagainya. Maka peperangan ini tidak mengenal siapa mangsanya. Tapi apapun pada mereka yang kadang-kadang bertanya, bila nak habis, bantu pecah, bantu dibom, bantu dimusnah. Yang paling penting sekali bukan Allah tengok kepada hasil perbuatan kita tapi usaha kita. InsyaAllah, don't give up. Malah kalau ada seed kan, ada benih di tangan kita dan kita sila hadis kan, dah yaumul akhirah, dah yaumul akhirah pula, yaumul qiyamah kan. Kita kena tanam juga seed tu. InsyaAllah. Dan kita wawarkan pada anda semua. Betul. Ini adalah kita paparkan nombor akaun untuk di, kalau ada yang nak bagi sumbangan dan sebagainya. Salam Suria Resources, Maybank, Bank Islam, CIMB. Dan teruslah menyumbang. Dan kalau tak sempat untuk salin, kita ada dipaparkan di Facebook. Assalamualaikum, insyaAllah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Syahril Azfar Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Lifeline for Syria, dan juga Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Syamsi, Naib Presiden Antarabangsa ABIM, insyaAllah. Okey, dan kita akan rehat seketika. Kembali kita nanti, kita akan zoom in ke dalam negara mengenai isu gelandangan. Semuanya sekembalinya kita nanti.